Alhamdulillah dengan adanya RPS yang digagas oleh EPS pimpinan Kiai Haji Martin Sarkowi bekerja sama dengan Bulog, Pondok Pesantren Darul Kirom yang saya pimpin bisa semakin mandiri secara ekonomi. Namun kami selain mengharapkan bahan pokok juga mengharapkan menambah pasokan gas LPG dan daging, memenuhi kebutuhan masyarakat karena kami selalu kehabisan stok gas LPG. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi karena telah membantu pesantren kami. Alhamdulillah dengan adanya RPS, Pondok Pesantren Modern Darul Kirom, pimpinan Dayang Samsudin, beban masyarakat semakin berkurang karena harga yang ditawarkan sangat murah. Terima kasih RPS dan pemerintah saat ini yang komitmen meringankan beban masyarakat dan kami berharap RPS menambahkan pasokan gas LPG dan daging karena kami selalu kehabisan. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Kenapa beli di sini? Kalau yang di luar? Mahal. Berapa? Jadi 28 ribu. Kalau di sini? Sini alhamdulillah 16 ribu. Oh, lebih berarti lebih murah ya?